ntar abang nikahin, janji abang. Bentar. Udah ya, udah. Jangan telepon lagi. Bet banget. Untung gak ada siapa-siapa. Aman. Hai, monyong. Anak kamu ini, kamu yang didik ini. Mana sih Unennya? Sini aku mau ngomong. Panggilin cepetan. Ya sabar, jangan marah-marah tuh Unen. Emosi aku sebagai ayah itu. Udah mulai ganteng banget ya. Udah pinter banget bohongin aku mulu. Halo, jangan handphone di sini. Ntar aja, ntar aku telepon kalau aku lagi di luar. Ini aku masih di rumah. Takutnya ntar ada bini aku. Udah. Iya, janji. Ntar abang nikahin. Janji abang. Bentar. Udah ya, udah. Jangan telepon lagi. Bet banget. Untung gak ada siapa-siapa. Aman. Hai, monyong. Ngapain tadi? Sini, Nen. Unen. Unen, dengar tadi ayah lagi ngomong? Dengarlah. Unen tahu ayah tadi ngomong sama siapa? Taulah. Unen, gini. Unen kan kemarin minta sepeda. Bagaimana kalau ayah janji ntar ayah beliin sepeda? Ya? Enggak. Gak mau, maunya cash. Gimana ya? Ya udah nih, gak apa-apa nih Nen. Ini ada duit nih. 1 juta Nen. Udah. Tapi janji Nen, Unen harus tutup mulut. Kalau ditanya mama, Unen gak tahu. Pokoknya ya, jawab ya, aja gak tau. Ya. Iya. Janji loh Nen. Iya. Langsung. Banyak itu, dapat sepeda, 5. Nah, pokoknya kalau ntar mama datang, dia nanya apa-apa, bilang Unen mah gak tahu apa-apa. Ada apa nih? Enggak. Kamu serius-serius banget. Ini tadi. Ada apa, Nen? Itu apa, lagi ngobrol sih. Iya, lagi. Ngobrolin apa? Tadi Unen temennya ya jatuh ya? Dari truk ya? Iya, jatuh dari truk. Mm-hmm. Siapa? Temannya Unen. Ya, Nen ya. Mm. Kamu kok aja telepon sama siapa, cewek apa cowok tadi? Telepon? Enggak ya, Nen? Enggak teleponan ya? Enggak. Nen, kamu kan dididik orang tua kan buat apa? Jujur. Buat jujur, ya kan? Kalau misalkan jujur masuk? Surga. Surga. Nah, tadi Baba telepon sama siapa? Tukang semen. Nah, tukang semen, bener. Tukang semen. Tukang semen. Iya. Tapi kok tadi aneh ya? Aneh kenapa? Teleponannya sambil sayang-sayangan gitu. Nen. Terus Anjar. Sampai ngajak nikah. Nen. Dikasih duit. Tadi dikasih duit. Apaan, Mbak? Cewek apa cowok, Nen? Cewek. Udah bagus. Kamu ya udah, kamu ganteng tidur dulu, kamu naik ke atas. Ini urusan mama ya. Makasih, Nen. Itu duit gua, Nen. Ganteng. Iya. Maunya apa? Enggak mau apa-apa. Nih. Maunya apa nih ganteng? Kamu udah enggak pernah ini ya sama aku ya. Udah enggak pernah jujur, udah mukanya begitu doang. Gimana? Muka lu tuh kayak begitu doang, bener-bener ya gua. Tobat gak lu? Ya ntar gua blokir. Bener-bener gua kurang blokir. Apa sih ya, gua sama blokir, lu? Blokir lu bener-bener. Emang minta. Ya gua maaf deh. Maaf. Gua minta cerai lagi nih. Iya, jangan. Ya. Bener-bener lu ya kebangetan. Ya, gua makan hati mulu tiap hari. Gua bener-bener. Salam dari tukang semen. Unen. Gua pecah Unen. Kaca.
kacau ini, kacau semua, kacau kalau begini. Gimana sih kamu tuh mendidik anak? Tuh rapotnya nih, rapot anak kamu nih. Kacau kenapa? Ini parah banget rapotnya. Anak kenapa kamu rapotnya? Ini kamu yang didik ini. Mana sih Unennya? Sini aku mau ngomong. Panggilin cepetan. Ya sabar, jangan marah-marah tuh Unen. Emosi aku sebagai ayah itu. Unen, sayang. Unen. Sini nak. Sini. Kamu duduk. Sama ayah tuh. Jangan marah-marah gitu. Kamu gimana sih Nen, hidup kamu tuh? Masa sekolah rapot nih. Kamu lihat, ini masa matematika 3, IPS 5, olahraga 4. Kamu malas olahraga? Kamu emang gak pengen kayak ayah ini nih, jadi orang kaya karena ayah ini cerdas? Kamu mau jadi anak yang dungu emang? Hah? Ini mah bukan rapot Unen. Rapot siapa? Ini rapot Unen mah. Ini terus? Itu mah rapot bapak. Hah? Ini nih, tuh bagus. Bagus ya. Rapot siapa? Rapot ini. Rapot siapa? Iya, aku. Rapot kamu, gen gue tuh bagus ya, nggak ada yang jelek. Biar kaya. Apa ini rapot lu juga lu olahraga kagak? Apa kagak segala macam semuanya merah. Anak gue yang di ini. Ini rumah bokap gue kaya dari mana lu? Hah? Marah-marahin anak lu kayak gitu ngedidik anak lu. Ya. Itu malu sendiri nggak itu rapot lu? Iya. Ini salah. Gue bener-bener sebel banget gue lama-lama mani laki ya. Dikit-dikit kayak begitu. Gue siram juga nih mau lu. Mak, gemes gue liatnya lama-lama lagi anak-anak nonton TV. Wah, iya. Ganggu, tau gak? Rapot ayah gak tuh? Cincinnya itu cakep ya. Iya, orang aku beli sendiri. Kapan aku beliin aku? Dan kamu beli sendiri, duit dari aku. Duit dari kamu. Aku yang belanjanya kenapa? Kulit. Kamu belanja kamu aja tiap bulan ngurang terus. Mana ada. Tapi kalau aku dapat rezeki, aku beliin yang bagus. Aksi, gak usah banyak ngomong. Beneran aku menjanji sama kamu. Nih, ini uang belanja buat hari ini. Pokoknya cuma kamu doang wanita. Tumben ingat ngasih uang belanja. Ingat lah, kalau nggak ingat aku nggak makan. Nih, buat kamu 300.000. Ini kan? 300.000. Uang belanja 300.000. Ya aku kan adanya segitu. Biasa kamu transfer aku 25 juta. Aku baru ada segitu. 300.000? Yakin 300.000? 300.000. 300.000 sebulan, bener-bener. Udah. 500.000, 500.000, yakin gak ada lagi. Kalau misalkan ada, aku ambil semuanya. Iya. Ya, buruan. 500.000 makan apaan orang sebulan? Nah, ini tuh, 700 udah itu udah banyak. 700.000, 700.000 bagus. Ayah. 1 juta aja. Ini. Ada yang nelpon. Siapa? Tadi sih pas berdering namanya Ahmad. Ahmad? Iya. Ahmad. Oh, Ahmad tukang cireng. Iya itu. Itu teman aja. Ahmad. Tapi kok suaranya perempuan? Itu bininya Ahmad. Bener. Tadi katanya belum nikah. Itu cerai lagi si Ahmad, cerai. Bener, cerai si Ahmadnya, cerai. Kamu tahu-tahuan si Ahmad itu? Iya, M. Ahmad itu orang. Ahmad siapa? Ahmad siapa? Ahmad siapa? Nen, ini Ahmad kan tadi itu? Nen, sini. HP-nya.
tadi ngomong apa aja tadi? Tadi sih ngomongnya, mana janjimu, mana janjimu? Terima kasih transferannya. Apa, Nen? Itu kemarin saya beli bahasa. Transferannya. Inen balik dulu, Inen istirahat aja anak ya. Oke. Ya oke, makasih Inen. Mana janjimu? Mana janjimu? Terima kasih transferannya. Udah mulai ganteng banget ya, udah pinter banget bohongin aku mulu. Hah? Bener-bener tiap hari, bener-bener besok lu gue beliin kandang lu, liatin aja gue bilangin sama mama gue, liatin lu, beneran. Sebenernya mulutnya udah bisa dikontrol, bisa ya? Orang mau belain deh, bapak lu ini. Mana janjimu, mana janjimu? Janji-janji apa sih? Gue udah janji apa-apa.